نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله أيضا في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Uswah Hasanah dan adik-adik sekalian, pada kesempatan yang mulia ini mari tak henti-hentinya kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan kesempatan hingga hari ini kita masih diizinkan untuk menunaikan salat Jumat di masjid kita tercinta. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, teladan kita, pemberi syafaat kita di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, beserta para sahabatnya. Atas jasa beliau, hari ini kita bisa menjadi muslim yang baik. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib mengingatkan diri khatib sendiri, lalu mengajak, mendorong, menguatkan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang sebenar-benar takwa. Takwa dari pengertian yang paling sederhana, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam pengertian yang lebih hakiki, yaitu merasa dekat dengan Allah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema menjadi orang yang berilmu. Hadirin jamaah Jumat Uswah Hasanah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita berada di Klender, di Jalan Mawar, di mana kita berada di komplek pendidikan. Semua level pendidikan ada di daerah ini, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ini sebuah kesyukuran karena kita berarti didekatkan dengan ilmu pengetahuan, dan Allah sangat mengutamakan dan memuliakan ilmu, termasuk kepada orang-orang yang berilmu. Allah menempatkan ilmu dan orang-orang yang berilmu dalam level
mimpi kemuliaan. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat mereka yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu dengan derajat yang tinggi. Ayat ini juga diperkuat oleh perintah Rasul, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ayat Al-Quran dan hadis ini menekankan betapa pentingnya menuntut ilmu dan sebagai pelengkap dari utama ilmu. Ayat pertama, Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah perintah untuk membaca. Membaca adalah metode yang paling mendasar dalam mencari ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah suasana yang dirahmati oleh Allah, jika perintah untuk mencari ilmu adalah wajib, maka secara langsung dan sangat jelas kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang berilmu. Lalu apa ilmu seperti apa yang perlu kita cari? Idealnya semua ilmu harus kita pelajari, karena tidak ada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Semua ilmu pasti ada manfaat. Dalam khazanah ilmu pengetahuan kita belajar ada pembagian-pembagian ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ada ilmu lahir, ada ilmu batin, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Semuanya bermanfaat. Dan seperti ayat tadi, siapa yang menguasai ilmu itu, dia akan dimuliakan. Sebagai contoh sederhana, seorang dokter yang menguasai ilmu pengobatan, ilmu penyembuhan, maka secara otomatis dia akan diangkat derajatnya oleh manusia. Dia akan dihormati, dia akan mendapat status sosial yang baik, dia akan mendapatkan income dan penghasilan yang baik. Dokter dimuliakan dalam kehidupan duniawi. Begitu pula dengan profesi-profesi lain. Guru, profesor, insinyur, aparat hukum, pengacara, semua profesi yang menggunakan ilmu akan dimuliakan dalam kehidupannya oleh ilmu yang ia miliki. Dalam khazanah Islam kita mengenal banyak sekali ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu mawaris, ada ilmu tasawuf, ada ilmu muamalah. Banyak sekali ilmu. Dan Islam pernah mencapai puncak-puncak kejayaannya karena umat Islam saat itu mengutamakan ilmu. Maka jika hari ini para jamaah di lingkungan Masjid Uswah Hasanah yang mayoritasnya adalah para pendidik, maka sudah menjadi kehormatan bila para jamaah
dimuliakan oleh ilmu yang diajarkan kepada murid-murid kita. Maka bersabarlah, beristiqomahlah, dan tetaplah bersemangat untuk memberikan ilmu mendidik kepada adik-adik kita para generasi muda. Dan begitu pula dengan adik-adik kita yang kini duduk di bangku dasar maupun di sekolah menengah. Bersemangatlah, rajinlah, bertekadlah. Kenapa? Karena waktu terbaik untuk belajar adalah di masa kecil. Waktu terbaik untuk belajar adalah di masa anak-anak dan di masa remaja. At-ta'allumu fis-sigori kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil sangat baik, karena perumpamaannya sama seperti mengukir batu, mengukir tulisan di atas batu menjadi prasasti. Dan tulisan yang ditulis di atas batu atau menjadi prasasti akan lekang abadi, tidak mudah lupa. Itulah mengapa kenapa ulama-ulama dulu mampu menghafal Quran, mampu menghafal hadis dalam usia yang masih muda. Semoga ini menjadi penyemangat buat adik-adik untuk giat dalam belajar, untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, untuk selalu taat dalam menerima, mendengar instruksi, arahan dan ajaran dari guru di sekolah yang tercinta. Lalu kemudian jamaah sekalian, jika ilmu itu sudah sedemikian banyak, jika ilmu itu memang harus kita kejar, kita cari, kita pelajari, kita amalkan, lalu ilmu apa yang betul-betul wajib dan kita butuhkan dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam kehidupan dunia maupun akhirat? Ilmu itu adalah ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah. Dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah bermakrifah kepada Allah. Permulaan agama adalah mengenal Allah. Maka ilmu ini harus kita cari. Mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zat Allah, mengetahui Allah. Allah mencipta kita, Allah memberi rezeki kita, Allah pengabul doa kita, Allah penjamin hidup kita, Allah penolong kita. Maka carilah ilmu makrifat. Datangilah guru-guru, majelis-majelis yang mengajarkan bagaimana cara kita bisa bermakrifat kepada Allah. Karena ilmu makrifat inilah ilmu yang mengajarkan kepada kita agar kita mampu bersama. Ilmu inilah yang akan membentuk keikhlasan kita. Ilmu inilah yang mendorong kita untuk gemar bersedekah, untuk senang menolong orang lain. Ilmu inilah yang akan menghalangi kita untuk berbuat keji dan munkar. Ilmu ini pulalah yang akan mencegah kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak sopan. Malah sebaliknya, ilmu inilah yang akan membuat perkataannya keluar dari mulut kita menjadi perkataan yang indah, damai dan menyenangkan orang lain. Bahkan ilmu ini pulalah yang akan mengantarkan kita untuk mencapai level husnul khotimah ketika kita menghadapi sakratul maut, sehingga ketika malaikat Izrail datang menjemput kita untuk mencabut nyawa kita, ilmu ini akan membekali kita bagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hingga kita melepas dunia ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, keikhlasan dan senyum penuh kebahagiaan, karena akan bertemu dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala.
Semoga di sisa usia kita, kita masih berkesempatan untuk mempelajari ilmu ma'rifat. Semoga di sisa usia kita, kita bisa berkenalan dan kita bisa memperjuangkan ilmu ma'rifat. Kalau hampir sebagian hidup kita, kita gunakan waktu untuk berjuang, bersikeras, memperjuangkan ilmu dunia, ilmu umum melalui pendidikan kita. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, dan seterusnya. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kita berjuang sekuat tenaga untuk mempelajari dan menghayati ilmu ma'rifah ini. Karena ilmu ma'rifah inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadida wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat bi anna lahum ajran hasan ma kifina fihi abad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ilghaman liman jahada bihi wa kafara wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya aibal ibad ittaqillaha waf'alil khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah uswah hasanah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kedua ini khatib hanya mengingatkan dan mensamarkan khutbah pertama bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu. Bahwa banyak sekali ilmu yang harus wajib kita ketahui agar hidup kita menjadi lebih mudah. Dan ilmu yang perlu kita perjuangkan adalah ilmu ma'rifah, ilmu mengenal Allah agar kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.